karena terinspirasi dari Jawa bang, jadi di sini di Kisaran, utamanya di Asahan, belum ada telur oleh-oleh, telur asin asap ini bang. Yang membedakan telur asin asap ini dengan telur asin biasa gimana bang? Kalau telur asin asap ini dia teksturnya lebih kering, tahan lama, jadi bau apa amisnya itu hilang sama dibandingkan sama yang telur asin biasa. Untuk ketahanan sendiri bang berapa lama nih bang? Kalau telur asin asap ini 1 bulan tahan bang. Kalau yang apa telur asin biasa itu 1 minggu maksimal. Bang untuk kulkas ya. Untuk apa penjualan sendiri bang itu udah kemana aja bang kita? Kalau penjualan masih sekitaran sini bang. Cuman kami pernah ada pesanan paket ke Jakarta 2-3 kali. Untuk 1 bulan bang, berapa butir telur yang bisa dijual bang? 1 bulan itu sekitar 400, seminggu kita 400 butir, 1200 butir lah 1 bulan. Oke. Bisa diceritakan bagaimana rasa telur asap ini bang? Ya untuk telur ini karena baru pertama kali kan bang ada di pasaran ini kan, ya karena dia pun dari kayak telur biasa baru ada pengasapan ini, jadi rasanya agak ada ciri khasnya lah gitu di hasil pengasapan, adalah rasa asinnya, asinnya lebih dominan lah, dia nggak terlalu asin, itu rasanya enak lah, enak. Baru pertama bang? Iya bang, baru pertama kali lah. Pun di Kisaran pun baru inilah, baru nampak ini kan. Mantap, tahun-tahun yang lain.